Cek, cek. Ini selamat datang dulu, selamat datang dulu. Belum apa-apa udah ngomel. Jadi selamat datang dulu di Nyaruda Menciptakan Channel. Bersama saya Nyaruda Sen, aku datang dari bulan. Ini episode filler spesial Maulid Nabi, karena ini kan aku recording. Jadi tidak live. Startnya itu aku Sabtu kan kosong. Sabtu itu aku nggak ada stream ya, karena Jumatnya ada stream kan. Terus Minggu ini, jadi ini tayang hari Minggu. Ya, hari Minggu tanggal 17. Siangnya ini, malamnya PES 2021. Itu. Nah, untuk Senin sampai Jumatnya nanti kita lihat nanti aja. Harusnya ada episode filler-filler juga. Tuh. Karena ini rekamannya nyicil. Jadi aku punya waktu 2 hari untuk nyicil recording 1 2 3 4 5 6 hari. Jadi aku 2 hari bakal kemungkinan bakal jor-joran gitu. Nah, aku enggak tahu yang pas itu aku harusnya sih hari Minggu, cuma kalau misalnya aku kekurangan konten, aku geser hari Senin deh sementara. Terus untuk yang konten 2 mingguan masih tetap seperti biasa recording, tidak akan live karena berbahaya sekali, aku harus ngatur kata-katanya juga. Itu kalau live itu kadang keceplosan gitu, itu susah, gak bisa dititing itu. Jadi untuk yang di hari Minggu, karena ini tayangnya hari Minggu, seperti biasa, aku rencananya tuh Minggu itu mau buat football day. Jadi siang FM, malam PES, siang FM, malam PES, siang FM, malam PES gitu tiap hari Minggu. Rencananya gitu. Nah, ini kemarin habis ngelawan siapa ya? Oh ini. Kemarin habis draw ngelawan Wolf. Ntar ngecek jadwal dulu. Kemungkinan ini Ultra Newcastle ini berarti ini tim 1. Oke. Okay. Yuk. Ini habis ini pakai tim 2. Tuh. Dan ini aku recording-nya seperti biasa siang-siang di jam 2 tuh. Dan bisa ngeliat Jack fucking Grealish bintang 4 doang, kasihan. Dan apa namanya tuh, ini advice bolehlah, ini bolehlah, ini Ben James, I think so. Percetan dengan kebenarannya, I think so. Kayaknya iya deh. Tuh. 4-3-3. Oke, gak ada masalah. Aku gak tahu karena ini aku recording masih di jeda internasional. Dia gak tahu something tentang MU yang terbaru. Kevin? Kesan aku trainingnya fullback support ya? Udahlah, whatever. Next, please. Ya gitu. Scouting meeting seperti biasa. Oh iya, saya menemukan sebuah kejutan di apa namanya tuh?
ya aku kalau masih ngeliat bawa masih agak tolol ya. Lah. Nah, atau lah pusing punya mata kayak gini itu. Emang ininya terlalu atas. Aku harus beli yang di enggak sih, enggak beli. Dipindah di bawah ntar ngelihatnya son. Terpaksa lah juga. Topi underwear. Oke. Sergio Romero attacking. Karena ini pakai tim 2 maka Diogo Dalot, Phil Jones, Antoine CB sama Brandon fucking Williams. Yang karirnya sekarang lagi hancur. Cover ini central defense, ini DWP port Erus di tengah, tidak mungkin McFred Jatika ya, James Garner McFred jahat Erus di sebelah kanan ada Jesse Lingard, Andreas Pereira. Harusnya ada Juan Mata juga. Sama di depan itu Nyang. Juan Mata di bawah, Greenwood di bawah, Popek ini, Ruke, Harry, Kuku-Kuku, kemari. Bismillah. Bismillah saja. Responsibility-nya kan bukan saya. Oh, Ricky Pick masih di sini. Hey. Ibu, ya. Ibu. Oh, potensialnya tinggi sekali. Discount dulu aja. Gak bisa discount. Get analyst report. Get scout report. Ya, Pak MC. Habis. Wow. Yes. Hey. Kayaknya masuk. Enggak masuk. Mungkin masuk-masuk dikit lah. Namanya. Oke, akar so good. Tidak ada perlu pergantian. Analisis tidak ada masalah. Yang jadi agak masalah tadi Axel Tuan CB agak blunder itu PR tuh. Ada potensi buat dia jadi tolol tuh kan. Untung kan ya, beruntung.
Biasanya lu invest yang paling banyak mistake. Okay, next. Eish. Punya diganti, saudara. Jesse Lingard ganti Juan Mata. Playmaker. Sudah. 6,5 ya. Wih, nyaris. Tapi sayang. Sayang sekali saudara Sergio Romero kepada Juan Mata. Juan Mata ke Odio Ninyalo. Terlalu lebar. Diogo Dalot kena injury. Goblok. Marah-marah. Apalagi yang perlu diganti? Oh, dia Ninyalo. Salah. Menit 70 kan 1-0 udah cukup. Andreas Pereira kepada James Garner, kepada siapa tuh, Aaron Wan-Bissaka, kepada Juan Mata, kembali lagi James Garner, Brandon Williams dan James, dan ya sayang sekali Wan-Bissaka lagi, kembali James Garner, Juan Mata dan James goblok. tolol. Nyaris tuh. Apaan tuh? Horor anjing. Udah. Udah. Good win. Satu sampai tiga hari tidak apa-apa. Yang penting menang. Tuh di. Kuncinya di sana. Yang penting menang. Chris Smalling, aku mending ngejual Phil Jones daripada Chris Smalling. Lanjut lawan Newcastle fucking United. Entah. Air out, Davide, De Gea. Terus mana tuh Aaron? Tak bisa kau menungguku. Victor fucking Lindelof. Cover. Harry Maguire. Cover. Luke Shaw. Fullback auto. Terus Scott. BWM defense. Sama Paul Pogba. Di sisi kanan Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony Martial. Ini agak merepotkan. Ini inverted wing. Ini lah tak pindah ke kanan, ini tak pindah ke sana, ini ke sana. Bisa enggak? Bisa kayak ini satu. Nah, nampaknya lebih bagus gini deh. Cantik position. Tidak bisa ini. Mari kita bawa. B, C, D, F, G, H, I, J. Nah.
ini nggak penting, gak penting. Tak, 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 tak. Mentaliti dan teman-temannya tidak terlalu penting. Aku harus mulai siap-siap buat yang melawan City. Daripada aku kalah lagi kan ya, minimal kan draw dulu. Bentar, ini jangan very defensive. Options. Play for statistics, oke. Ini nggak usah, temponya low, passing directness-nya oke, observation-nya siapa, jangan tahu, terdong, salah, low face down, distribute to playmaker, nggak usah ini, defense-nya, ini nggak usah. Fighter marking betul, use offside prep, in transitionnya regroup itu, pin wall-nya familiarity-nya gimana, intensity-nya kan gak masalah, familiarity-nya kita ngejar yang ini dulu karena ini yang intent. Karena 6 anjing, 6 kali menang, 1 kali draw, 3 kali kalah, menyakitkan sekali. Arsenal seperti biasa di papan bawah. Habis ini kita tes satu kali, apa namanya, satu kali main terus buat ngajar yang di apa, yang lawan City nanti itu harusnya. Mari kita lihat. Bruno, ya, tentu penalti, alhamdulillah. Siapa yang ngambil? Anthony Martial, untung gol ini, oh, gak gelak keplakon. Plak sisan nanti. Demon more. Balik lagi, retain aja terus. Wish, nyaris. Bruno Fernandes, apa mau itu? Masuk itu tadi, siapa tuh? Waduh. Waduh. Jadinya 6,5. Hei, kawan, ayo. Ayo. Kembali McTominay, bulat aja, Jadon Sancho balik lagi, balik lagi, gak mari-mari dan go. mutar tapi gol lah, ngampret ya. Bamat juga
Wan-Bissaka ke Bruno, Bruno ke Pogba, gol lagi. Pogba moncer sekali malam ini. Bruno satu asis. Nah, siapa dapat? Wan-Bissaka, Kalindelof, Juan Mata, Bruno, Pogba kembali lagi ke belakang, balik lagi. Tidak tercerah. Sok sikil pengkor ae sok-sokan. Ah. Elah. Ekomine ke Juan Mata, ke Pogba, Pogba ke Martial, dan sikilnya tetap pengkor. Seru gak iso njejek, iso cocok njejek lah. Ya, De Gea kepada siapa tuh? Anthony Martial jejak lagi kok. Nanti kan. Nanti enggak tolol. Elah. Jesse Lingard. Nah, kan kayak gitu dong. Ah. Kita belajar dari Jesse Lingard sih, Lord Martial. Jadon Sancho, injury. Tai. Melawan Burnley, oh. Man City sama Pool tidak terkejar. Saya masih 2 poin di belakang Chelsea. Kenapa yang nomor 6 Wolf ya? Oh, dia belum main. Mari kita coba taktiknya yang baru. 4-3-3. Nah. Oh. Berarti ini tadi custom part the bus-nya tidak off the bus yang asli dong. Nah, ini loh. Pass into space, transition-nya, counter press, dan lain sebagainya, kick and pressing, offside trap, tighter marking. Sudah, ininya kosong. Mari kita coba. Mari cok. Dites di satu itu dulu. Bisa enggak nih? Tim 2. Diogo Dalot. Axel Tuanzebe. Phil Jones. Dan Victor Lindelof. Kemudian di kiri ada Brandon. Ada Fred dan James. Kemudian di kanan ada siapa? Jesse Lingard, Daniel James, sama Odio. Ini betul, ini winger support, ini fullback, misalnya wingback auto. Terus ini CD defense, PPD cover. DWP ini DLP defend, DLP support sudah demikian. Mari kita cek apakah bisa melawan Berling, melawan demi bisa menghadang Man City. Jadi buat kalian yang tanya kenapa sih Ole kok kalau ngelawan tim-tim gede itu pasti dia masang 3 back. Dulu ya, zaman awal-awal itu pasti 3-4-1-2. Kelihatan bos ngelawan tim besar pasti 3 back. Itu ya demi itu, demi keamanan bersama. Demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tidak, nanti tolol.
siapa pula? Zidane Iqbal. Zidane-nya nama orang Perancis, Iqbal-nya nama orang Indo anjing. Orang Inggris pula. Bintang 3 pula potensialnya. Aduh. Will Fish. Ini masih saudaran sama Will Smith pasti. Tapi potensialnya bagus. Lumayan. Ya next, yuk. Skip. Skip yuk. Sama amat. Miguel Merino. Dejan Kulusevski. Pui-pui. Potensialnya bisa jadi bintang 5. Wow. Wow. Scouting meeting. Oke, udahlah. Belum di scout. Tuk, 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 tuk. Kelar tuh. Phil Jones. Phil fucking Jones. Tiga-tiga part the bus kayaknya nggak bakal tak pakai. Kemungkinan pakai 4-2-2 atau 4-3-3 counter. Kalau pakai part the bus. Nanti debus saya. Jangan. Cukup. Cukup. Itu aja yang bisa debus. Saya jangan. Everton. Wah. Ada winger namanya Everton. Hell. Di sini ngelawan Gladbach. Norwich. Kita tes melawan Burnley sama Norwich. Itu yang kelihatan kita tetap pakai 4. Nathan Ake bisa bintang 4 itu dari mana? Coba standarnya siapa? Aktif yang kedua ini kok cocok aneh. Artikel. Rutwan ini aktifnya orang Indonesia. Ini aja. Yang kedua gitu. Yang ketiga. Empat, empat, satu, satu. Benley. Benley masih belum di. Belum ada yang perlu ditakuti harusnya. Harusnya. Scouting meeting lagi. Masa lah orang. Baru meeting lagi. Tuh. Eh. Nah, banyak banget sih. Ya gitulah. Paul Pogba injury. Nah, berapa hari? Nggak ngeliat tuh. Nah, berapa hari? Aduh. Bastian Esposito. Lawan pula. Oke. Berbicara
dengan Brighton Hove Albion at the fucking how. Oh, menang dia. Aston Villa 1-0. Padahal ada Jack Grealish. Mason Mount. Kudu pelari istri, bukan. Bruno Fernandes. Mari kita lihat MU dengan formasi 3 back. Kita tes melawan tim kecil dulu. Substitusi Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Juan Mata, Anthony Martial, sama Pereira. Udah. Gas. Apaan ini? Angka itu 4-4-1-1 ya. Punya 5-2-3. Goblok. Di jantung pertanyaannya Phil Jones pula. Wih, kebobolan. Kebobolan. Bisa nggak nih? Ini gagal. Dah. Mari kita coba dari attacking. Cantik sekali. What a goal. What a goal, benar-benar. What a goal. Winernya tolol semua. Dan William sama Wilton juga tolol. Ini Martial di sebelah kanan. Tag forward tag. Ya, sudah. Sama Wilton. Wilton ganti Maguire. BPD over dah nanti nggak ada maju-majunya gitu, nggak ada nyerang-nyerangnya gitu, satu-satu dong. Untung Chelsea kalah sih. Tidak bisa, saya kembali ke 4-2-3-1 saja. Tes tolol ternyata enggak. Tes 4-2-3-1 emang the best. Tapi itu golnya indah sih, yang golnya Fred itu. First touch itu harusnya. Apa karena wingernya lagi tolol semua ya? Tahu ah.
Gesennya seperti apa? Requirement CV. Dengan penal des dong. Kiranya. Bruno defense playmaker aja lah mau gini lu ya selama Pogba tidak ada ini ya PR-nya adalah tendernya masih cacat. Pass into space, play for set pieces. Ya, familiarity-nya. Creative freedom-nya mas, ya udahlah whatever. Kalau kalian masih ada waktu kan, ya bisa lah ya, kita bisa .com. Markus Thuram, mamen. Aku belum ngerjain Arnet. Lupa. Adalah salah di sini. Macam lagi. Oh, bisa itu. Set sampai city terakhir. Tahu ya. Ini Sekaria. Ani knowledge dulu aja Sergi knowledge lah mana sih. Setelah mari kita coba aduh jaden jaden jaden
Sayang sekali. Satu lagi dari Jaden San. Aduh, McTominay. Sayang sekali. Tolong sekali. Kenapa ya Jaden San coba ditaruh di kanan? Oh, ya. Makanya Oleh nggak mainin dia kan di kanan sekarang. Maininnya Greenwood. Hitungannya Sancho kayak Dan James dulu, bukan winger kanan tapi dipaksain buat kanan. Ini ya gini. Apa tuh yang 6,5? Cekot. Waduh. Cekot. Waduh. Jawa deh itu. Waduh. Wush. Bagus. Bagus sekali dari Bruno. Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka, Jadon Sancho lagi ke spot, Rashford, masih Rashford dibuang. Harus mengganti spot, cuma ganti siapa? Bruno Metzalanya juga terlalu maju dia. Jauh kembali ke belakang, berebut, tolol, gol. Oh tidak, tuh kan bilang apa, gol kan. Ah elah. Tak bawa MC pula aku. Tolong sekali dia yang mulia. Martial sendirian diambil, ada Jaden, Jadennya tolol. Nah, kayak gitu mainnya. Berapa kali kecolongan-kecolongan. Susah nih, untung ada dekia, enggak susah. Jangan gol. Bisa, tolol sekali. Wah, kalah nih. Bisa draw nih, kalah nih. Wih, corner terakhir. Penutupan. Tidak, kalah. Ah. 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 Udah terkualifikasi sih.
tapi why? That's why gitu loh. Temu Puki. Norwich masa kalah sih? Enggak kan ya, harusnya kan ya. Dia download TWP support virus shell sama Fusion. So ini ya speednya berapa? 4 tuh ini loh speed 13 ada 1 sih tidaklah ntar di rotate aja. Kiri Brandon impact terus James Garner bersama apa Scott virus di kanan ada JC di tengah ada Juan Onion inya. Winger prop. Jaden ini trainingnya dia dengan advanced playmaker kalau. Winger dong, winger attack. Automatic. Nah. Satu lima apaan nih buat ngejar yuk mumpung Chelsea-nya lagi draw at least juara tiga lah saya nggak muluk-muluk kok at least juara tiga udah kelar kalau mau ngurusin sampai juara satu gitu. Aduh, pusing, pusing. Bisa sih, benernya. Cuma, kalau kalah harus di-restart. Kalah, restart, ulang lagi. Sampai gitu aja, terus sampai menang. Bemin mari kita lihat dari sisi substitusi Romero, Victor Lindelof jangan Harry aja gugup Fred Bruno dah
Temu Puking lawan Lee Grand, kalau sampai hat-trick udah pensiun, aku nggak main FM lagi udah. Sampai Temu Puking hat-trick, Uyu sumpah gol, asis Overlord Lingard apa tuh tadi. Sayang sekali goal kick saudara. Jones, James Garner, Elton JB, Jesse Lingard lagi dan goal. First goal of the season. Lihat, kita tunggu. A demand more. Saya mau lebih dari Anda. Pertama dan James dan Juan Mata itu yang tertinggi itu. Up, 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 up. Lari. Sudah dressing room. Keep it up. Kemudian taktik disingkat ganti dengan Mason Greenwood inside forward attack cut off. Kian dia injury, Mason aja James ya, sayang sekali tidak diimbal. Tolong Brandon ke Dungeons ke kembali lagi ke Lee Grand tolol. Hei lucu tuh, lucu itu tadi. Aduh ya Allah, Lee Grand tolol. Ganti kiper horor anjing ntar ganti Tuan CB, ganti dari kukuk kemari kukuk. Oh udah good. Hari oke, tidak masalah, saya juara 3, masih juara 3. Arsenal masih terjerembab di papan bawah klasemen sementara dan sepertinya tidak akan bangkit. Apakah akan terdegradasi? Tidak tahu juga. Presnel Kimpembe. Mari kita lihat. New scout report. Mari kita lihat di sini. McTominay, Phil Jones. McTominay, harus pakai McTominay emang. Outing meeting lagi, aduh jatuh salah.
Cup, Pro All Teams, melawan Charlton Athletic yang tidak terlalu atletik juga. Solskjaer. Instruksinya nggak masalah seharusnya. Davide De Gea, terus siapa tuh Aaron, impact defense Harry Maguire, PD defense Lindelof, cover kiri Luke Shaw, impact defense Fan aja dulu. Red, DLP defense, terus support. Ini jadi PR. Set forward attack, terus Bruno. Backing support, terus kirinya Jadon, terus di depan Martial, kita pakai striker kembali. Paling masuk akal kan inside forward sih. Masa inside forward ini an sesuai meter hanya inside forward atau inverted winger. Enggak, inverted winger aja lah, sesuai meter aja lah. Ikut biar familiar. Phil Jones, seperti biasa, Sergio Romero, Paul Pogba, dan James, Nyalo, Rashford, terus kurang satu, Axel, sudah. Saya siap, tapi tidak tahu kalah atau tidak. Chelsea melawan Liverpool, saya melawan City. Kalau Chelsea menang, alhamdulillah. Kalau Chelsea tidak menang, ya sudah. Save dulu dong. Inkonsisten. Excellent. Leroy Sané unregistered. Kasian. Akankah ini kekalahan pertama bagi Liverpool dan Man City? Saya mah ring kalah. Ya mah udah string kalah. Iya, ya udah. Yudin. Kita lihat jauh ini tidak ada masalah. Main 4 pemain depan saya yang agak tolol. Martial. Sayang sekali lawannya Ederson.
apa perlu saya tukar posisinya? Tidak. Yuk fokus yuk, fokus. Kemudian yang ngomong apa? Kosong, 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 guys. Dah. Ya, salah. Aduh, susah. Si. Nanti bapak gue harus ganti pemain. Set. Nah, gitu dong. Ah. Gitu dong. Titik tap. Yang tolol. Banyak banget yang tolol. Menit 60 baru saya ganti. Ganti Paul. Aduh, ya udahlah. Barusan di kiri ganti Mat. Banyak gantinya. Jangan. Ganti James saja. Mason yang di depan. Dan Jeffnya ini winger uprot banyak mundur nah ini winning dan sebagai maker ini tiba nah ini. Tapi kita lihat agak horor sih, agak terakhir gimana gitu. Aku sama untung 2-1 alhamdulillah. Alhamdulillah 2-1. Meskipun dan James-nya tolol juga sih, tapi ya menang. Tipis sekali, harusnya itu menang 2-0. Chelsea tidak jadi menang 0-0 loh ya, apa cerita Chelsea? Saya saja ngelawan City menang loh. Udah mulai memangkas jarak nih berapa nih 7 poin. Sudah demikian ini melawan Leicester, Leicester draw 8 kali. Banyak banget. Sudah sampai sini dulu, kita lanjut next. Nextnya adalah lawan Leicester, Standard, Brighton, Watford, Tottenham. Ini next episode nih 5. Sudah sampai segitu dulu. Terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.